Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kaum muslimin dan muslimah, para penonton semuanya. Di mana di malam hari ini dengan tema yang saya usung, sejarah bidat Kristen Nestorian. Peradaban yang mampu menjatuhkan Kristen manapun. Ya, kita akan membahas tentang adanya gereja Nestorian. Di mana dalam sejarah gereja Nestorian hmm. Itu memiliki perbedaan bagaikan langit dan bumi jika kita membandingkan dengan adanya sejarah gereja yang membahas tentang adanya orang-orang Romawi, misalnya, atau Bizantium. Meskipun Kristen Nestorian dianggap sebagai Kristen yang dianggap sebagai memiliki ajaran sesat, bidat, namun peradaban yang dibangun oleh Kristen Nestorian itu tidak mampu dilewati, dikalahkan oleh adanya Kristen manapun. Dan ternyata peradaban yang dibangun di dalam sejarah yang ada, peradaban yang dibangun oleh Kristen Nestorian, itu ternyata dikalahkan oleh adanya peradaban Islam, semisal di Spanyol. Nah, kita akan membahas teman-teman semuanya terkait masalah tentang sejarah agama Kristen yang kita fokuskan mengenai dari adanya Gereja Nestorian yang dianggap sebagai bidat Kristen oleh Kristen lainnya. Dan saya haturkan terima kasih ya eh, bagi teman-teman semuanya dimanapun kapanpun yang di malam hari ini anda sedang menonton. Dan saya haturkan terima kasih ya atas waktunya teman-teman semuanya. Sebelum saya membahas tentang seperti apa sih peradaban yang ada, sekaligus nanti anda akan melihat adanya seperti apa sih hubungan-hubungan dengan kaum muslimin nanti anda akan melihat hubungan antara Kristen Nestorian dan uh, bisa jadi ya bisa jadi pihak Kristen lainnya yang mereka itu menganggap mereka itu tidak bidat itu bagaikan penumpang gelap ya Kristen lainnya itu uh, saya ibaratkan sebagai penumpang gelap kenapa demikian ketika ada sebuah kesuksesan adanya sebuah keberhasilan di mana hal tersebut membawa nama baik, katanya, agama Kristen sekonyong-konyong diakui. "Kristen Nestorian, tetapi kala itu, Kristen Nestorian dianggap sebagai bidat. Ya, itu kan sikap dari adanya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik di mana sejak awal Nestorian ini dianggap sebagai bidat, tetapi ketika..." ada hal-hal yang membawa nama baik dari agama Kristen. Mereka langsung menjadi orang yang lupa diri dan bisa dikatakan sebagai penumpang gelap atas adanya peradaban yang dibangun oleh Kristen Nestorian yang pada akhirnya bertekuk lutut di hadapan peradaban dari adanya Islam. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Kita akan mengangkat terlebih dahulu ya dari adanya komentar teman-teman semuanya. Yang di malam hari ini, sebelum saya membahas dari materi yang ada, dan uh, silakan saja ya, uh, siapapun Anda, baik Muslim maupun uh, Kristen, saya persilahkan untuk memberikan komentar, baik di live chat maupun naik kerum. Dan saya mohon, siapapun Anda, baik Muslim maupun Kristen, untuk memberikan komentar yang santun. Kenapa demikian? Karena kita hanya ingin mengedepankan dari adanya sekedar, ya, sekedar menambah wawasan atas adanya perbedaan antara Islam dan Kristen tanpa harus saling ya menghujat apalagi Muslim tidak boleh ya tidak boleh melakukan penghujatan kepada Tuhan Tuhan mereka apalagi seperti kejadian kemarin yang saya tidak harapkan ada ya disinyalir itu Muslim menggunakan argumentasi Bebel tahun 1928 itu yang tidak saya harapkan karena Bebel tahun 1928 itu adalah hoax Oke, okay, saya coba naikkan dulu komentar teman-teman semuanya. Oke, okay. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, saya nggak tahu, ini pakai bahasa Jepang Cina ini ya. <guluh> Mohon untuk menggunakan bahasa yang si bisa saya pahami ya. Saya nggak paham ini. Ini bahasa Jepang atau bahasa Cina ya? Aduh, oke, okay, baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kang Pauline bahas The Satanic Bebel. Oke, okay, kalau ada karya Anton Levy, ya nantilah. Kalau saya ada waktu luang, ya seperti itu. Di mana saya bisa mencari sumber yang ada. Dan terima kasih atas masukannya uh, Saudara Adi Esnur ya. Dan silakan bagi teman-teman ya untuk memberikan masukan materi yang mana yang akan kita bahas bersama. Kemarin uh, Pak Rasional memberikan tentang adanya uh, seperti apa sih ya. Terkait dari adanya kesejarahan Kristen Romawi yang sekonyong-konyong itu berabad-abad lamanya pada akhirnya menjadi seorang yang atau pihak ya pihak yang ternyata sebagai ya penganiaya dan pernah kemarin juga mengutip dari adanya pendapat dari Pak Kainama yang kalau di Yudea kurang lebih 30 ribu orang atau berapa puluh ribu orang kalau saya tidak salah ingat 30 ribu orang ya menjadi korban katanya seperti itu. Nah. E, bagi saya, saya pun tidak akan mau memberikan pendapat atau apapun pernyataan jika memang tidak ada sumber sama sekali. Itu ya teman-teman semuanya. Karena kita sebagai muslim pastilah diminta pertanggungjawabannya baik ketika memberikan pernyataan lewat ucapan maupun lewat tulisan dan juga perbuatan. Itu makanya saya sering kali ya e, memberikan himbauan kepada siapapun Anda tolong untuk memberikan pernyataan tulisan yang baik ya biar kita pun tidak menjadi orang yang bermasalah ketika di akhirat kelak itu ya teman-teman semuanya. Oke, saya naikkan dulu. Nah, baik. Teman-teman semuanya dan semoga ya ini bisa dicas lagi seperti kemarin biar kita enak sampai dua atau tiga jam laptopnya. Baik, teman-teman semuanya dalam ketika Anda ya, ketika Anda siapapun khususnya Kristen ya ketika anda mempelajari ya mempelajari dari adanya uh, gereja Syria, nah gereja Syria ini dikenal dengan adanya gereja Nestorian. Jadi bukan Ortodoks Syria ya atau Koskaniya Ortodoks Syria bukan. Jadi gereja Syria ini siapapun yang menyatakan menyampaikan gereja Syria, kita sebagai muslim harus mengetahui pula bahwa yang dimaksudnya itu bukan gereja Ortodoks Syria bukan. Ketika se seorang Kristen menyebut gereja Syria, berarti itu adalah gereja Nestorian. Itu ya teman-teman semuanya biar kita pun tidak salah paham dan ditertawakan oleh otem. Itu. Karena kalau nyebut gereja Syria, saya khawatirnya apa? Ada saudara-saudara kita Muslim yang berpikir oh gereja ortodoks Syria yang dimaksud padahal bukan. Itu maksudnya gereja Nestorian. Jadi dalam sumber-sumber literatur kekristenan, gereja Nestorian itu terkadang disebut dengan gereja syria. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal permasalahan teologi ya, kita akan mempelajari sedikit saja, mempelajari tentang adanya uh, keyakinan ya, keyakinan dari adanya gereja Nestorius atau Nestorian berikutnya. Seperti apa sih? Ternyata Kristologi atau keyakinan tentang Yesus sendiri mengenai adanya Nest, uh, yang diyakini oleh Nestorius, ya. Dimana di mana dia seorang uskup bagi dia bahwa Yesus sendiri memiliki tabiat ya. tabiat kemanusiaan tanpa adanya pernah apa ketuhanan dimana mereka sendiri menafsirkan ayat-ayat di dalam uh, Injil itu secara harfiah karena kalau dalam hal penafsiran kekristenan itu dikenal dengan berbagai ya dengan berbagai yaitu penafsiran entah itu alegoris entah itu tipologis termasuk harfiah dan lain sebagainya nah kalau Kristen restoran ini menafsirkan ayat-ayat Injil itu berdasarkan secara yaitu harfiah atau literal. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, kita tidak menemukan kitab-kitab Injil apa yang dimasukkan ke dalam kanonisasi mereka. Itu. Tapi kalau semisal Ignatius ya dan bapak-bapak gereja lainnya pernah saya utarakan, pernah saya angkat bahwa di kalangan mereka itu ada perbedaan termasuk klemen dari Alexandria yang memiliki perbedaan dalam pengkanonan Injil. Tetapi kalau gereja Nestorian kita tidak mendapati sama sekali kanon Injilnya itu apa saja dan namanya apa. Kita nggak mendapatkan. Karena apa? Karena di dalam literatur orang-orang Kristen -orang sendiri kita pun tidak mendapatkan sama sekali. Itu yang terjadi. Makanya saya pun tidak berani menyampaikan ini loh kitab-kitab Injil yang di dalam kanonisasi uh, gereja Nestorian. Tidak berani. Karena memang tidak ada sumbernya. Nanti kalau saya berani menyampaikan semau gue, oh kitab Injil Matius sampai Yohanes misalnya. Tentu saja baik Muslim maupun Kristen pasti menuntut buktinya. Mana buktinya? Nah, kan? Itu yang saya tidak mau ya. Makanya saya tidak mau melangkahi sesuatu yang belum saya ketahui. Tapi bagi Muslim maupun Kristen yang sudah mengetahui, ya silahkan di-share di live di chat maupun naik ke room. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya tidak hanya bahwa Yesus memiliki tabiat ya sisi-sisi kemanusiaannya dan menerjemahkan memahami ayat-ayat ini secara harfiah tetapi di satu sisi lain mereka pun mempertahankan tentang adanya ketuhanan Yesus Kristus. Nah, ketika ada oten ya ketika ada oten siapapun denom ya apapun denomnya ketika menuding bahwa Islam itu terpengaruh oleh adanya keyakinan Nestorius. Nah, kita pun harus mengetahui terlebih dahulu keyakinan kistologi dari Nestorius apa saja. Ternyata tidak ada sama sekali benang merah. Itu adalah salah sasaran ketika Oten menuding bahwa Islam terpengaruh oleh Nestorius. Itu. Dan bahkan jika kita memberikan pertanyaan kepada Oten, tolong dong buktikan siapa yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Biasanya seperti itu otent sendiri karena Nabi Muhammad pernah ketemu dengan seorang pendeta Nestorius pada akhirnya terpengaruhlah keyakinan teologisnya. Nah kita layak sebagai musim mempertanyakan siapa, di mana, kapan, dan berapa lama terkait dari adanya percakapan percakapan yang ada terjadi antara Nabi Muhammad dengan yang ditudingkan oleh para oten karena saya perhatikan rata-rata seperti itu ya e, oten sendiri dalam membangun e, posisi argumentasi mereka bahwa Islam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpengaruh oleh adanya keyakinan Estorius makanya dianggap bidat itu yang terjadi tetapi yang saya pahami ya teman-teman semuanya <kuh> maaf bahwa terkait dari adanya hal tersebut itu suatu hal yang mudah bagi saya ya untuk melakukan sebuah katakanlah e, mematahkan argumentasi. Kenapa demikian? Karena memang diakui bahwa terkait dari adanya posisi pertemuan Nabi Muhammad katakanlah dengan orang-orang Kristen ya, apapun denominasinya ya. Di dalam sejarah Islam saja kita sedikit sedikit mendapati bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan para pendeta yang ada dan tidak diketahui secara pasti itu alirannya apa. Itu ya. Bahkan di dalam literatur, literatur eh, oten ya, literatur oten justru diakui bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ternyata ketika bertemu dengan oten itu tidak banyak. Nah, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan para oten kala itu tidak banyak tentu saja mudah melakukan pelacakan siapa, kapan, di mana, dan apa yang dibicarakan dengan Nabi Muhammad sehingga pada akhirnya Oten menuding bahwa Nabi Muhammad SAW terpengaruh oleh adanya Nestorian atau Nestorius. Nah itu ya teman-teman semuanya. Oke saya tampakkan sumbernya ya di pihak Oten sendiri karena di sini pun diakui ya ketika adanya sejarah perjumpaan antara Islam dengan Kristen Ternyata diakui bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu tidak banyak bertemu dengan oten. Oke, saya tambahkan bukunya. Nah, di sini ya. Oke, ini bukunya Anda cek saja ya. Ini penulisnya bukan muslim ya. Ini bukan muslim sama sekali. Godard, uh, Maaf kalau saya salah uh, membacakannya. Nah, di halaman 74 Anda akan melihat. Nih, halaman 74 ya. Oke, jelas ya teman-teman semuanya. Yang saya tandai salah satu perbedaan nyata antara situasi yang dihadapi kaum muslimin semasa Muhammad masih hidup dan situasi baru pasca 632 atau 11 Hijriah adalah bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak banyak bertemu langsung dengan kaum Kristen. Nah kan ini buktinya, ini diakui ketika muslim dituding bahwa Nabi Muhammad Islam terpengaruh oleh Nestorius, tapi di satu sisi lain, pihak Oten mengakui bahwa pertemuan Nabi Muhammad dengan Oten itu tidak banyak. Tentunya kita bisa mudah melacaknya. Siapa yang dinilai mempengaruhi Nabi Muhammad? Apakah Nestorius? Oke, okay, Nestorius. Kapan, di mana, dan apa yang dibicarakannya antara Nabi Muhammad dengan Nestorius? Sampai kapanpun, sampai mereka botak, sampai mereka ompong, sampai gajah melahirkan semut, tidak akan pernah didapatkan. Jawaban atas apa yang ditanyakan oleh musim, jika pola pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena ketika saya cari-cari di dalam sumber, mereka baik itu internet maupun di dalam sumber cetaknya, tidak ada sama sekali. Ini loh yang disampaikan, cuma hanya prasangka-prasangka, namanya prasangka, bukan sebuah kebenaran. Apalagi dalam dunia akademis, tidak ada sama sekali kebenaran. Oke, teman-teman semuanya, baik saya angkat dulu komentar teman-teman ya, yang ternyata sudah puluhan nih. Kalau tidak ada spam juga, saya angkat dulu. Oke. Baik, ini sudah ya. Adios, maaf saya bahasa Indonesia tidak lancar. Oh, iya. Yeah. Apakah ini warna? <laughs> oh, saya dari Malaysia. Saya Cina Malaysia. Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. saya naikkan dulu komentar teman-teman. Di Siki. Nah, no, di sikitnya. Oke. Okay. Selat ini fokus di sana. <laughs> silakan saja saudara Anu ya, bagi musim pun silakan saja kalau mau berkunjung ke sini silakan saja ya, bagi saya tidak masalah ya. Ke channel manapun silakan saja. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya angkat dulu komentar teman-teman semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena tidak mungkin ya, Saudara yang, eh, Ryan Ranatan. Jika muslim ya mempertanyakan seperti itu itulah pasti ya siapapun muslimnya ketika memang e, fokus dalam dunia perdebatan baik itu di Facebook, di YouTube maupun posisinya e, yaitu di Facebook, YouTube maupun WA itu Anda akan dengan mudah mendapatkan tudingan pernyataan yang disampaikan oleh Oten bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ataupun Islam itu apa adalah pihak yang terpengaruh oleh Nestorian atau Nestorius. Nah, kita kita sebagai muslim harus bertanya kepada mereka siapa, di mana, kapan, apa yang dibahasnya sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW terpengaruh atas apa yang diucapkan oleh orang tersebut yang diklaim sebagai Nestorian. Tidak akan pernah dapat. Apapun generasi dari para orientalis, tidak akan pernah didapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka hanya sekedar mengklaim asumsi ya bocil pun bisa asumsi ya jika jawabannya asumsi itu ya teman-teman semuanya. Semoga bang maaf baru pertama kali gaung di channelnya bang. Oh ya tidak apa-apa ya jika memang bermanfaat menurut anda ya silahkan dibantu subscribe like dan bunyikan loncengnya ya dan karena sa karena saya dapat kabar kalau saya live itu uh, kurang di apa dipublikasikan ya oleh adanya pihak YouTube mungkin karena pengaruh strike dua kali ya oleh pihak Oten makanya viewernya sedikit dan juga tidak dipublikasikan oleh adanya YouTube secara utuh nggak seperti dulu tapi sedikit maupun banyak saya lanjut ya meskipun tidak ada orang yang menonton <laughs> baik terima kasih nah kita lanjut ya teman-teman semuanya ada pun link dari streamnya silakan saja ya teman-teman semuanya anda bisa ngecek lah dan silakan copy dan pastikan ke Google Chrome. Baik, kita lanjut. Terkait dari adanya kristologi yang tadi Anda, teman-teman semuanya, saya sampaikan bahwa satu sisi Yesus itu diakui sebagai Tuhan. Dalam arti kata bahwa Yesus itu ya memiliki keilahian lah. Tapi satu sisi sama, memiliki tabiat kemanusiaan. Nah, di dalam keyakinan Nestorius, menurut penganut kristologi Nestorius bahwa kesatuan dua tabiat manusia dan juga ilah itu digambarkan sebagai logos. Di mana logos itu mendiami daging. Jadi logos itu tumplek di dalam tubuhnya Yesus. Di mana tubuh Yesus itu disebut sebagai bait Allah. Atau bahasa Oten itu adalah gereja. Itu teman-teman semuanya. Dan ternyata Kristologi yang diyakini oleh orang-orang e, Nestorius ini, mereka lebih menekankan. ya, Meskipun e, mereka meyakini sisi keilahian, tapi mereka pun menekankan adanya kemanusiaan. Itu yang terjadi. Sehingga ketika mereka meyakini Nestorius itu e, punya keyakinan kepada kemanusiaan Yesus, keilahian Yesus, ini menurut oten-oten yang lain kala itu, seakan-akan, Yesus sendiri memiliki dua tabiat. Manusia iya, Tuhan iya, itu. Nah, dari adanya perseteruan-perseteruan yang ada, khususnya tentang adanya perseteruan atau perbedaan pendapat dengan kistologi Krilius, itu ternyata pada akhirnya, ya mau tidak mau ya, dari adanya paus yang ada kala itu yang memiliki otoritas dalam uh, mengeluarkan ya si A, si B, si C, bidat ditambah dengan didukung oleh pemerintah yang ada karena orang-orang Otent sendiri sudah masuk ke dalam e, pemerintahan Romawi di mana mereka sendiri asalnya sebagai pihak yang katakanlah teraniaya pada akhirnya lambat laun mereka berubah menjadi pihak yang penganiaya termasuk Nestorius yang ada itu dan sedangkan di dalam keyakinan seperti hanya Bunda Maria ya Bunda Maria mereka pun meyakini seperti oten lainnya bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Nah, ya, itu pun berbeda dan tidak diyakini oleh adanya Muslim. Dan itu pun Bunda Allah atau Theotokos sama dengan oten lainnya, khususnya Katolik. Baik itu yang Ortodok, yang Timur maupun yang Barat, yang Roma. Tetapi itu ditentang bahwa Yesus, bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah atau Posisi di sana bukan bundanya Yesus menurut eh, pemikiran dan keyakinan orang-orang protestan. Artinya bahwa adanya tudingan Islam, adanya tudingan Nabi Muhammad terpengaruh oleh historius, salah alamat. Inilah pentingnya kita untuk mengetahui dari adanya posisi keyakinan-keyakinan yang secara parsial ya, yang bisa kita dapatkan di sumber-sumber open tentang keyakinan historius. Dan yang menjadi masalahnya biasanya oten-oten yang menuding Islam itu terpengaruh oleh Nestorius, biasanya mereka secara parsial memberikan informasi terkait tentang adanya kristologi yang seakan-akan bahwa adanya kesamaan kristologi antara muslim antara dalam kristologi Islam dengan adanya Nestorius padahal berbeda jauh, apalagi jika kita kembangkan tentang adanya seperti hanya Bunda Maria. Itu yang terjadi ya, teman-teman semuanya. Nah, ternyata kala itu inilah ya keberhasilan dari adanya pihak uh, Gereja Nestorius di mana mereka sendiri setelah katakanlah mendapatkan adanya uh, penekanan pada akhirnya mengeluarkan bidat ya dari pihak orang-orang yang kontra. Nah, mereka pada akhirnya melakukan penyebaran sampai ke wilayah Persia. Zoroaster. Bisa dikatakan Zoroaster adalah gudangnya ya, gudangnya Zoroaster. Kalau tidak salah itu penyembahan kepada api ya kalau nggak salah. Nah, sejak awal ketika posisi di wilayah ranah Romawi, mereka menjadi minoritas. Mereka dianggap bidat. Tetapi ketika mereka pertama kali berkunjung kepada Persia, awalnya memang mereka itu sama seperti di Romawi, mengalami adanya penindasan. Tapi lambat laun, lambat laun, raja-raja yang ada di sana menghargai adanya perbedaan dan bahkan mengakui adanya ya pihak minoritas baik itu kepada Yahudi maupun kepada orang-orang Gereja Nestorian hingga pada akhirnya saya pun tidak tahu ya kenapa uh, posisi Nestorian atau Nestorius di sini di Persia itu sebenarnya pihak minoritas tetapi pada akhirnya di dunia kala itu pusat dari Nestorius Nestorian yang ada menjadi pusatnya itu di Persia saya nggak tahu itu prosesnya seperti apa karena informasi tentang adanya eh, awal mula Nestorius menjadi kaum minoritas, pada akhirnya menjadi pusat eh, keyakinan Nestorian, saya tidak tahu. Karena sumber-sumber dari para oten sendiri, dari minoritas sampai kepada mayoritas keyakinan di sana, di Persia, tidak ada sama sekali pengkisahan informasi yang bisa saya dapatkan. Itu seperti apa prosesnya? Apakah memang alasannya karena penginjilan yang mereka lakukan reman, gitu kan? Reman itu bahasa na naonnya saya kayak bingung reman itu karena kerap, gitu mungkinnya, karena penginjilan yang dilakukan oleh Nestorius ini kerap kali terjadi dan berhasil uh, mengambil para pemeluk agama lain, ataukah seperti apa? Saya pun kurang memahami ya, karena saya juga mendapatkan informasi yang cuma segitu doang ketika saya baca di literatur literatur-literatur yang ada di dalam adanya dunia kekristenan yang ada. Artinya di sini saya perhatikan adanya keputusan. Keputusan informasi dari minoritas sampai kepada adanya gereja Lister menjadi pihak mayoritas. Nah, tengah-tengahnya itu saya mendapatkan keterputusan informasi yang ada. Karena jika Anda memahami atau jika Anda memiliki dari adanya sejarah gereja di Asia, apapun karangannya, pasti itu akan dikisahkan tentang penyebaran-penyebaran gereja-gereja Nestorian ke Asia yaitu diantaranya akan menyinggung Nestorian di Persia, tetapi proses di sana tidak disampaikan sama sekali karena apa? Karena saya pun mendapatkan adanya dua sumber yang ada ya. Sebentar kan saya coba sampaikan. Nah di sini ketika anda memiliki buku ini Jonathan Eklver ya seperti itu, ini dibahas tentang adanya posisi dari adi Nestorian. Ternyata di dalam buku ini pun sama bukunya penulisnya maksudnya. Kalau ini sejarah kerja umum kalau ini khusus sejarah gereja Asia sama-sama penulisnya, tetapi beda dalam hal pengutaraan e, gereja Nestorian, tetapi tidak disampaikan ini loh proses dari adanya minoritas menjadi dari adanya mayoritas dan bahkan menjadi pusat dunia Nestorian kala itu. Dan saya tidak mendapatkan sama sekali informasinya. Mungkin bagi teman-teman ya e, mengetahui dari adanya informasi yang ada yang tidak saya ketahui, tolong informasikan baik itu di live chat. Maupun ya, posisinya di kolom komentar, biar kita pun sama-sama sharing, sama-sama saling memahami. Ternyata ada informasi yang tidak saya ketahui, dan keterputusan informasi yang ada bisa saya dapatkan dari teman-teman. Jadi, mohon dibantu ya, bagi siapapun Anda, baik itu Muslim maupun dari pihak Kristen sendiri. Saya minta informasi tersebut. Oke, okay, kita lanjut ya, teman-teman semuanya, ketika dari adanya posisi Nestorius yang ada. Apa yang terjadi? Baik, uh, maaf sebentar ini tidak bisa uh, kecas ya. Oke, okay. saya langsung saja ya. Dan maaf tidak bisa saya naikkan karena laptop sendiri tidak bisa dicas Posisi dari adanya Gereja Nestorius itu menolak adanya selibat yang ada, menolak sama sekali. Dan bahkan dari adanya Gereja Nestorius yang ada itu ternyata pernah dari adanya mendirikan universitas. Itu. Jadi jauh sebelum muslim mendirikan universitas di uh, Cordoba atau di daerah atau di uh, Spanyol ya, teman-teman semuanya. Pihak dari adanya gereja Nestorian maupun dari adanya gereja Yakobit. Perlu diketahui, gereja Yakobit itu adalah gereja yang telah uh, mati ya tidak ada sama sekali peredarannya sampai sekarang. Itu telah mati, sudah habis para pemeluknya. Saya tidak tahu karena apa. Ternyata pihak gereja Nestorian dan juga dari adanya gereja Yakobit itu, ternyata mereka sama-sama melakukan pembangunan universitas di Persia dan itu beda ya keyakinan antar Nestorian maupun dari adanya uh, gereja yang ada di Yakobit sendiri. Nah sebagai buktinya saya tampakkan, saya langsung tunduhin ya dan maaf tidak bisa saya angkat dikarenakan uh, tidak bisa cas ini laptop. Nah di sini anda bisa melihat pada halaman 148 sampai 149 di dalam buku ini yang ditulis oleh pihak Oton Margaret Smith ya teman-teman semuanya anda bisa melihat di sini ya. Oke nah di sini ya. Oke dah pada gereja Nestorian maupun Yakobit di Timur Tengah sangat ya ini sangat menekankan bidang pendidikan dan program pendidikan sekolah-sekolah sebagai suatu bagian penting dan aktivitas kerja mereka dan pada abad ke-6 terdapat indikasi ya menunjukkan meningkatnya jumlah besar pusat-pusat pendidikan di Persia. Nah, kita mendapati berbagai perguruan tinggi ya Tatars di Merv dan juga perguruan tinggi Arab di Kirta dan part eh, Maysan. Sekolah terbaik dan dikenal di gereja Nestorian adalah Universitas Nisibis. Disinilah sejumlah mahasiswa dan staf dan sekolah orang Persia yang didikan oleh Santo Ephraim di Edesa ketika sekolahnya sendiri ditutup oleh Kaisar Zeno pada tahun 489. Nah Kaisar Zeno itu adalah kaisar yang ternyata posisi dari adanya Yahudi Samaria sendiri pun Sinagog ya diambil dan diubah menjadi gereja. Itu yang terjadi, yang pernah saya bahas pada hari kemarin. Yang silakan Anda cek eh, pembahasan tema yang saya bahas hari kemarin tentang adanya atau dua hari kemarin tentang adanya Nesto, eh, tentang Samaria. Terkait dari adanya apa yang terjadi di dalam gereja Nestorian itu tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali didapatkan oleh adanya orang-orang kekristenan yang ada Kenapa demikian karena posisi dari adanya kekristenan seperti e, hanya Bizantium itu tidak sama sekali menghasilkan peradaban yang selama seribu tahun bagi teman-teman yang telah e, menonton video-video saya ya, terkait dari bagaimana sih dari adanya Bizantium yang ada itu diantaranya peradaban yang dibangun diantaranya hanya, membangun dari adanya gereja-gereja yang besar. Pembangunan gereja. Selanjutnya, di antaranya, yaitu adanya yaitu orang-orang laki-laki yang bernyanyi tetapi sudah dikebiri. Itu. Dan tidak ada katakanlah intelektualitas yang dihasilkan oleh para Oten ketika kekaisaran Bizantium menguasai dunia selama seribu tahun lamanya. Nah, bukti dari adanya apa yang saya singgung barusan, Silakan teman-teman cek ya atas apa yang disampaikan oleh pernyataan seorang Yahudi di mana bukunya yaitu seperti ini. Silakan Anda cek. Ini peradaban Bizantium. Halaman 282. Oke. Okay. Nah, ternyata apa yang dihasilkan? Selama 1100 tahun peradaban Bizantium hanya menghasilkan tiga bentuk seni, gereja Bizantium, lukisan, dan juga cairbor, anak laki-laki dalam padan suara gereja yang telah dikebiri. Jadi tidak ada peradaban secara intelektual. Makanya Ketika 1100 tahun lamanya orang-orang Oten kala itu nyungsep. Mereka tidak memiliki adanya pendidikan yang bisa membuat mereka membangun peradaban seperti hanya Nestorius. Dan bahkan dengan adanya posisi gereja Nestorius yang ada, mereka melakukan kolaborasi dengan adanya pihak muslim. Itu teman-teman semuanya. Di mana orang-orang dari Nestorius yang ada mereka melakukan adanya penerjemahan-penerjemahan dari bahasa yang ada e, Yunani ya ke dalam bahasa yaitu e, Arab. Ketika posisi di zaman, kalau nggak salah, Harun al-Rashid itu, Harun e, al-Rashid, dan juga sebelumnya, ya, itu dari adanya khalifah al-Ma'mun. Jadi, al-Ma'mun pula, Harun al-Rashid pun ketika dalam permasalahan keilmuan di zaman kekhalifahan yang ada itu mengalami perkembangan keilmuan sampai-sampai permasalahan filsafat yang ada terus mengalami perubahan-perubahan dan bahkan perkembangan-perkembangan yang tidak sama sekali dilakukan oleh pihak Oten di mana pihak e, muslim sendiri melakukan adanya yaitu kolaborasi dengan adanya pihak Oten sendiri ketika ingin melakukan yaitu penerjemahan dan bahkan sampai mereka sendiri memborong memborong dari adanya kitab-kitab yang ada di dalam Bizantium mereka borong. Nah, ketika mereka telah melakukan hal tersebut tentu saja umat Islam semakin mengetahui bagaimanakah peradaban di luar sana. Sebagai bukti, saya coba tambahkan ya. Oke, okay, 106, mumpung ininya belum habis uh, bukunya, uh, baterainya. Oke, okay. nah ini ya teman-teman semuanya. Ini, oke. Okay. Pada halaman 106, Anda bisa melihat di sini. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ya teman-teman semuanya. Proyek penerjemahan itu banyak melibatkan orang Kristen. Penerjemah terbesar di antara mereka adalah Hunen bin Ibtu Ishak, ya. Seorang Kristen historian dari Hiro yang pernah belajar di Gundaspur dan yang menurut Fahri telah menerjemahkan banyak karya ke dalam bahasa Arab ini. Jadi mereka berkolaborasi dan tidak ada oten manapun ya yang mampu seperti orang-orang Nestorius, di mana mereka sendiri membangun peradaban dengan adanya ilmu sama sepertinya Islam. Tetapi ketika posisi muslim menguasai Spanyol, kita tidak mendapatkan sama sekali adanya yaitu kelanjutan seperti apakah gereja Nestorius. Kita tidak mendapatkan sama sekali. Dan itu ketika teman-teman memahami tentang namanya Al-Kindi yang katanya melakukan sebuah perdebatan dengan muslim, tetapi e, para pemikir modern dinilai bahwa karya Al-Kindi tentang perdebatan dengan seorang muslim di zaman Harun al-Rashid itu dipertanyakan. Apakah benar sumbernya tersebut memang benar-benar e, yang ditulis oleh pihak Al-Kindi? karena dinilai Alkindi pun termasuk uh, seorang Nestorius yang melakukan penghinaan kepada Islam terkait tentang Nabi Muhammad, terkait tentang adanya Al-Qur'an. Nah, dari zaman uh, Harun al rashid setelahnya kita tidak mendapatkan sama sekali tentang perkembangan, tentang informasi Nestorius. Tetapi kita bisa mendapatkan benang merah bahwa Nestorius, Gereja Nestorius dengan adanya Islam itu sama-sama membangun peradaban di antaranya dengan ilmu sedangkan Bizantium bukan membangun dengan ilmu tetapi hanya bermegah-megah tentang adanya gereja dan bahkan menghadirkan para pemandu eh, ya penyanyi lah musik yang laki-laki telah dikebiri jauh beda sama sekali dan tidak ada intelektualitas ketika oten sepertinya eh, gereja kekaisaran Bizantium menguasai dunia 1100 tahun namanya tidak ada satupun para intelektual kalau ada buktikan itu ya teman-teman semuanya dan itu yang bisa saya sampaikan dikarenakan e, tidak bisa tercas kemas sekali. Ini laptop ya. Dan semoga saja kita bisa mendapatkan benang merah atas adanya sejarah gereja e, Nestorius. Dan itu membuktikan bahwa dengan adanya peradaban itu bisa maju itu karena ilmu. Itu yang terjadi. Dan itu pada akhirnya gereja Nestorius peradabannya bertekuk lutut di hadapan umat Islam. Karena tidak ada perkembangannya lebih baik yaitu selain dibawa oleh Islam sendiri pada akhirnya orang-orang Kristen mengalami seribu tahun namanya kegelapan, Islam bangkit dengan ilmunya dan bahkan sampai memborong buku-buku yang ada di dalam Bizantium. Karena mereka ya tidak tahu menahu tentang masalah hal filsafat dan sebagainya, pada akhirnya dibelilah di zaman adanya di antaranya ya Harun, ya Harun ar rasyid kalau saya tidak salah ingat. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang meskipun sederhana, sekiranya bisa Anda ambil manfaatnya, dan maaf jika ada salah-salah kata bersikap. أخير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته